Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Mister Idenya Brut. Oke teman-teman, hari ini saya akan membagikan sedikit tips untuk stopper pancing. Masalah stopper pancing. Nah, stopper pancing ini bekas stopper pancing ya. Ini tinggal satu. Nah, yaitu tip dari saya, kita akan mengembalikan lagi stopper yang bekas atau memasukkan lagi stopper bekas ke dalam kawat ini agar bisa digunakan lagi. Oke, gimana tipnya? Kita cukup memakai, nah ini solusinya, kita cukup memakai jarum jahit. Nah, kita menggunakan jarum jahit untuk memasukkan lagi stopper bekas ke kawat. Nah, gimana caranya? Langsung saja. Pertama-tama kita ambil kawat yang bekas ini. Kita ambil satu aja. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kawatnya posisi double. Posisi double kan. Kita tinggal masukkan ke lubang jarum. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Kita masukkan ke lubang jarum. Setelah itu kita lipat aja kawatnya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, setelah kita lipat, baru jarum dimasukkan ke lubang stopper. Nah, karena ini lubangnya sangat kecil sekali, enggak, hampir enggak kelihatan ya. Kita masukkan seperti ini. Nah, ini sudah masuk teman-teman. Agar lebih mudah, kita gunakan tang. Jari kita enggak ketusuk jarum. Oke, seperti ini. Kita tinggal dorong aja sampai ke kawat tadi ya. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Nah, kalau di sini sangat seret sekali, makanya kita pakai tang. Nah, seperti ini jadinya teman-teman. Nah, kita tinggal melepas jarum jahit. Nah, kita tinggal melepasnya. Nah, seperti ini, dan stopper bisa digunakan lagi. Kalau nggak percaya, langsung kita coba. Kita coba. Nah, ini ada benang pendek. Nah, kita coba di sini aja. Ini daripada kita membeli, karena stopper gampang rusak ya, makanya lebih baik kita pakai lagi yang bekas. Nah, ini
bisa digunakan lagi. Nah, sudah mantap. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, itulah sedikit tips dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Oh ya, satu lagi, hasil YouTube ini 50% akan disumbangkan ke anak yatim piatu. Ya, mudah-mudahan berkah. Amin. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai di sini dulu video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.